Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Packingannya banyak sekali hari ini Mas. Iya. Ada berapa ini Mas? 100 lebih Pak. 100 packingan ya? 100 packingan lebih. Masya Allah, Alhamdulillah. Dalam satu hari itu Pak. Dalam satu hari ini dalam aja. Satu hari, iya. Ini tim semua Mas ya? Kenapa? Tim semua? Enggak Pak. Ada bagi juga ada timbal, keranjang. Enggak yang di packing loh Mas. Oh iya, tim semua Pak. Masa baginya mau dikirim Mas? Mas jualan tanaman apa aja, lomprengan? Oh, packingnya pakai kardus tebal. Ini akarnya bagus-bagus nih stoknya. Wah, lihat. Akarnya Masya Allah bagus-bagus. Tuh, akarnya full-full. Batangnya juga bagus-bagus. Ini setiap hari ready Mas? Setiap hari ready Pak. Alhamdulillah. Banyak jenisnya ya? Jenisnya banyak sekali. Macam-macam. Nah, ini satu orang beli dua gitu ini ya? Iya, satu orang. Ini dua. Ini jenisnya sama atau beda ini? Beda jenis itu Pak. Ada namanya di? Ada. Wih, sudah dikasih jadi, namanya ya. Loh. Seperti ini loh pemberian namanya. Dan validitas terjamin. Woi, validitas terjamin. Ini sudah ditulis namanya TGF Jumbo. Ini Lucaya, wah. Packingnya juga tuh pakai kardus tebal. Nah ini model packingnya seperti ini. Walaupun misal ditumpuk-tumpuk gitu, aman yo. Tuh ada yang penyok kan. Dan packingnya juga ada trik khususnya. Dia apa ruasnya itu tidak membujur begitu, tetapi menyamping begini, sehingga ketika ditekan dia nggak apa-apa. Kuat packingnya, aman. Dan itu stok kardusnya, kardusnya juga standar, nggak ada kardus-kardus mie, apalagi kardus-kardus ah Mas popok ya, kardus Pampers, kardus mie instan, kardus-kardus yang tipis-tipis nggak ada. Ini semuanya menggunakan kardus tebal yang berserat. Nah, sehingga packingnya dijamin aman. Dan stok juga setiap hari ready, selalu fresh. Nah ini benar-benar fresh cangkok. Ini barusan dipotong. Nah, akarnya juga masih putih, berarti akar yang masih fresh, yang aktif. Packingnya cepet tapi kokoh. Ini nanti diantar ke ekspedisi apa diambil ke sini Mas? Kayaknya ekspedisi ambil sendiri Pak. Wih, langsung ekspedisi ambil ke iya. Sini. Jadi nggak perlu repot-repot lagi. Demikian sekilas info tentang aktivitas pengiriman tersangkut tin pada hari ini. Terima kasih. Nantikan video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.